Kami masih menantikan lanjutan jalannya persidangan dari terdakwa Arif Rahman Arifin yang akan kembali dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Saudara. Namun sebelumnya pada pukul 10 pagi tadi juga berjalan sidang yang sama dari terdakwa Irfan Widyanto yang menghadirkan ahli informasi dan transaksi elektronik Hendri Subiakto. Dalam sidang ia menjelaskan soal perbuatan terdakwa Irfan yang mengambil dan mengganti DVR CCTV bukan perbuatan yang melawan hukum seperti yang diatur dalam pasal 32 dan 33 Undang-Undang ITE. Terdakwa yang melakukan dengan pangkat itu melakukan perbuatan perintah dari si Kombes amankan. Menurut pengertian dari si terdakwa ini, kebetulan dia orang di reserse, pengertian pengamanannya dia ambil, ya, kemudian dia ganti. Dia ganti tujuannya supaya fungsinya tetap continue. Dan dia serahkan. Apakah di sini menurut pendapat ahli, dia punya wewenang atau tidak? Atau punya dasar hukum untuk melaksanakan itu atau tidak? Karena secara tanpa hak dan melawan hukum. Apakah melawan berhak atau tidak? Apakah melawan hukum atau tidak? Itu pertanyaan saya. Baik. Terima kasih yang mulia. Ini dalam kerangka yang pasal 32 ayat 1 maksud Bapak ya. Baik, kalau tadi berkaitan dengan adanya satu peraturan yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa sampai terakhir yang Bapak sebut adalah dengan adanya Perkadif tahun 2015 tadi, maka perintah yang diberikan oleh atasan ini adalah merupakan perintah yang mempunyai apa yang diberikan oleh mereka yang punya kewenangan untuk itu. Artinya kalau dikaitkan dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, karena di situ ada juga atau melawan hukum. Unsur dengan sengaja tanpa hak, maka apa yang dilakukan oleh bawahan tadi yang telah melaksanakan perintah dari atasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh atasan tadi, maka ini tidak masuk dalam kualifikasi adanya dengan sengaja dan tanpa hak tadi. Nah, bahwa pasal 33 pasal 32 maupun pasal-pasal yang lainnya berkaitan dengan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang ITE selalu harus dimaknai dalam kerangka transaksi yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Kalau di luar itu maka ini adalah bukan merupakan perbuatan yang masuk dalam ranah menjadi domainnya atau norma yang diatur dalam Undang-Undang ITE, terutama pasal 32 dan 33 tadi yang sudah disampaikan oleh saudara penasihat hukum tadi. Pasal itu ada unsur-unsur yang sangat penting. Saya katakan sangat penting apa? Yang pertama adalah dengan sengaja, ya, tanpa hak atau melawan hukum. Dua pasal itu juga ada unsur itu. Dua-duanya baik itu 33 maupun 32 ayat 1 ada unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum itu harus dikaitkan, kalau yang 33 adalah berkaitan dengan informasi elektronik, di luar itu maka tidak bisa. Jadi harus dalam kerangka dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum itu harus dalam kerangka informasi elektronik yang pasal 33-nya, dan yang pasal 32 ayat 1-nya adalah yang berkaitan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Oleh karena itu di luar perbuatan yang kemudian yang dengan sengaja yang tadi juga sudah disampaikan, apakah syaratnya syaratnya harus ada yang namanya willen and witten, baik itu dikehendaki atau diketahui, semuanya dalam kerangka itu Bapak. Di semuanya dalam kerangka sengaja tanpa hak atau melawan hukum itu tadi adalah dalam rangka berkaitan dengan yang pasal 33 adalah berkaitan dengan informasi elektronik. Sedangkan yang 32 ayat 1 adalah berkaitan dengan yang 33 itu berkaitan dengan sistem elektronik, yang 32 ayat 1 berkaitan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Di luar itu maka tidak masuk dalam kualifikasi itu.